Aku letupkan sejarah kehidupan YouTube. Ha? Dalam YouTube mungkin ini yang paling murah. Dalam Facebook mungkin ini yang paling rendah. Tersasul aku, tersasul. Aduhai, aduhai. Itulah lagak orang kata. Kiri dan kanan, kiri dan kanan. Rupa-rupanya Bonnie and Bae. Bonnie and ting-ting-ting-ting. Kau tengok, kau tengok. Ini dia, betul-betul Bonnie and. Pasal apa? M tak apa. B tu murah ni. Alamak, B murah ke? Ya, 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 ya. M tu murah. Mari sini beli-beli BM, Bonnie M. Beli barang murah di belakang saya. Iris, be. Iris. Proton. Iris 2015. Kereta ni kan orang dah cari lama dah kan. Ada tak kereta yang bawah RM200 sebulan? Yang mana mak rempit, mak terap, mak meniarap tu, Bik? Dia duduk meniarap je macam tu. Dia duduk meniarap je macam tu. Tapi harganya 100 lebih bulanannya. Kau tengok, kau tengok. Kereta di belakang saya. Iris, Bik. Proton Iris. Yang ni, kalau kau nak murah, aku bagi kau manual lah. Sempena kau ni orang muda kan? Kau boleh lompat sana, lompat sini, kau orang muda. Jadi senang, Bik. Yang manual... Dan colournya merah-merah sakit mata. Merah-merah. Hawaunya. Ting-ting-ting-ting. Proton Iris 2015. Ramai anak muda tak perasan. Betul ke kereta ni murah? Lepas tu bulanannya murah. Berapa murahnya dia? Saya tak nak cerita pasal performa dia. Ini adalah kereta manual yang sesuai untuk gadis muda. Yang sesuai untuk anak muda. Yang boleh pakai kereta ni daripada pakai kereta-kereta motor-motor. Yang katakan bulanannya hampir 300 ataupun 280 sebulan. Hari ini aku letupkan sejarah kehidupan YouTube. Dalam YouTube mungkin ini yang paling murah. Dalam Facebook mungkin ini yang paling rendah. Kau tengok, kau tengok. Aku tak nak terang lagi performa dia. Semenjak dia dilahirkan 2015 sampai sekarang kereta ni padu bet. Kereta ni orang kata jitu. Kereta ni aku cakap mampu kau miliki. Berapa harga kau nak tahu kan? Ni. Adik Azhar ada. Tu. Adik Liana pun ada. Yang laki ujung sana rambut panjang tu siapa nama? Aris. Adik Aris pun ada. Daripada kau sikat rambut kau, kau naik motor berterbang rambut kau. Berterbang rambut kau. Kau naik kereta ni kau meniarap dalam kereta bit. Kau meniarap dalam kereta. Jom kita tengok dulu harga yang paling murah untuk YouTube-YouTube di luar sana. Untuk netizen-netizen warga net saya. Kita tengok, kita tengok. Berapakah harganya? Ting-ting-ting-ting. Daripada langit turun ke bumi. Untuk Iris, baby. Untuk Iris. Ting-ting-ting-ting. Sampai sekarang. Enjinnya masih dulu. Enjinnya masih padu. Harga untuk kereta di belakang saya. Hanya, babe. RM18,000, babe. RM18,000. Tu. Kak Siti, kenapa Kak Siti? Cepat jadi aku nak bagi ke anak perempuan aku tu. Biar naik kereta ni pergi kerja. Malam-malam hujan pun aku tak payah pergi ambil dia. Betul tu Kak Siti. Kau bagi kepada anak perempuan kau tu. Malam-malam dia buat tempatan kau tak payah pergi ambil dia. Biar dia balik sendiri. Jadi kau pun rasa tidak ditakuti. Pasal apa? Dia duduk dalam kereta, babe. Bukan dia naik motor, babe. Ting-ting-ting-ting. Berapa Kak Siti muka kau nak bagi ke anak perempuan yang lawa tu? Syirah tu. Adik anak perempuan kau tu. RM5,000. Okey, jom. Kita tengok. Harga RM18,000. Kak Siti mau bagi muka RM5,000. Ting-ting-ting-ting. Dan untuk Iris 2015, babe. 1.3 manual. Bulanannya. Insurans kau beli sendiri. Bulanannya untuk 9 tahun hanya RM170 je, babe. RM170. Aduhai. Murahnya, babe. RM130. RM170. Tak payah kau nak beli kepala. Kau boleh tidur dalam kereta ni, babe. Kau tengok, kau tengok, babe. Tidur je, babe. Kau tidur. Kereta ni boleh menyarap. Ting-ting-ting-ting. Dan
The one and only. Tolong hantar segera dokumen kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau 3 bulan. Dan APS statement kepada 012340-0034. Sebelum tu, babe. Share dulu. Tekan button notification dan komen yang elok-elok. Komen yang elok-elok. Ting 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 ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, merah menggoda. Menggoda. Keduanya cantik. Dek Den kan ada.